Baru-baru ini, Al-Ghazali terciduk sedang menikmati liburan bersama sang mantan, Alisa Daguis, di Bali. Banyak yang berspekulasi mereka kembali bersama. Selain dua sejoli ini, deretan artis berikut juga mengalami fenomena CLBK loh. Siapa saja? Yang pertama dan yang terbaru, Al-Ghazali dan Alisa Daguis. Rumor Al dan Alisa kembali bersama tengah beredar kencang saat video liburan mereka bersama di Bali beredar. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, namun banyak bukti dan spekulasi mereka CLBK setelah berpisah kurang lebih 2 tahun. Kedua, ada Hanggini dan Lutfi Aulia. Kisah cinta pasangan suami istri satu ini juga pernah mengalami masa berpisah di tahun 2019. Mencoba kesempatan kedua kali, mereka memutuskan untuk kembali bersama dan menikah di tahun 2023. Ketiga, ada Indra Bekti dan Aldila Jelita. Resmi menikah di tahun 2010 silam, Indra Bekti dan Aldila sempat bercerai pada April 2023. Dalam waktu 4 bulan setelah berpisah, keduanya memutuskan untuk kembali bersama dengan babak baru. Keempat, ada Vidi Aldiano dan Sheila Dara. Pasangan muda, Vidi dan Sheila ternyata sebelum menikah sempat pacaran sekitar tahun 2016. Tetap menjalin hubungan pertemanan baik, di awal tahun 2020 mereka memutuskan untuk CLBK. Dan kini mereka sudah resmi menjadi sepasang suami istri yang serasi. Itu tadi beberapa pasangan artis yang memutuskan kembali bersama sang mantan.